target ini nggak realistis ya untuk Sintayong? Nggak realistis. Itu tidak realistis dari PSSI. Gue minta PSSI harus realistis. Kalau 4 pemain itu nggak fair untuk target setinggi itu. Jangan. Yang lu udah perform di senior, nggak perform di U23 terus nggak diperpanjang. Gue nggak akan nonton timnas lagi kalau alasannya itu ya. Ya. Kalau alasannya itu, gue nggak tahu alasan lain yang kita tunggu. Tapi kalau alasannya itu benar, gue matiin, gue malas berhubungan dengan PSSI lagi. Yang disampaikan bahwa sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Juni dengan dua parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027, yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar. Kedua, meloloskan tim U23 kita ke 8 besar. Itu kesepakatannya. Tapi poinnya sekarang ketika Sintayong mendapatkan tawaran dari negara lain, ya jangan sampai Sintayong ini lepas. Karena ini fondasi yang dibangun ini adalah oleh Sintayong. Jadi fondasi yang dibangun ini takutnya nanti akan terganggu dengan pelatih baru. Saya tidak mengatakan bahwa pelatih baru tidak akan bisa bekerja seperti Sintayong. Enggak juga, kan kita nggak boleh menilai seperti itu kan. Dan kita juga paham Sintayong nggak mungkin melatih Indonesia seumur hidup, nggak mungkin. Pasti akan ada waktunya dia perlu pindah ke negara lain dan melatih tim lain atau juga klub lain. Tapi yang kita harus paham bahwa Sintayong masih membutuhkan waktu untuk mematangkan. Ya, Erick Thohir mengatakan jika Sintayong mau mundur dari timnas Indonesia, saya tak bisa tolak. Informasi selanjutnya, ultimatum Sintayong, Erick Thohir beberkan penyakit timnas Indonesia di Piala Asia. Dan yang terakhir, Tom Heye, rekrutan andalan Sintayong ini, kelebihan dan nilai transfernya. Simak lengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, ya, Ketua PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai kabar pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mendapatkan tawaran dari tim lain. Erick Thohir tidak akan menahan Sintayong jika hatinya sudah tak lagi di timnas Indonesia, meski kontraknya masih tersisa sampai Juni 2024 nanti. Saya kan orang profesional ya, jadi saya pegang prinsip itu. Ya kalau Coach Sintayong mau mundur, saya nggak bisa menolak, katanya. Erick Thohir sebenarnya sudah mempersiapkan perpanjangan kontrak untuk Sintayong selama 3 tahun ke depan sampai 2027, asal dua syarat terpenuhi. Yaitu adalah yang pertama, Sintayong harus membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang sudah diwujudkannya. Lalu yang kedua, meloloskan timnas U23 ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Sintayong akan memimpin timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April sampai 3 Mei nanti. Tapi kan kesepakatan saya dan Sintayong yang kontraknya habis sampai Juni 2024 ada dua parameter. Yakni timnas Indonesia bisa lolos ke 16 besar dan 8 besar Piala Asia untuk U23 ya. Kami punya komitmen itu. Baru kemudian bicara perpanjangan kontrak sampai 2027, kata Erick Thohir. Erick Thohir membeberkan target tinggi kepada Sintayong di Piala Asia U23 2024, mengingat timnas U23 dapat memainkan banyak alumni timnas Indonesia di Piala Asia 2023. 11 dari 26 pemain timnas Indonesia di Piala Asia masih berusia di bawah 22 tahun, termasuk beberapa yang berkarir di luar negeri seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, sampai Elkan Beggar. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengultimatum pelatih Sintayong untuk segera membenahi kualitas lini serang timnas Indonesia yang melempem di Piala Asia. Erick menilai timnas Indonesia tidak punya juru gedor yang klinis untuk mengkonversi berbagai peluang menjadi gol. Rafael Struik yang diplot sebagai ujung tombak utama gagal menghadirkan satu gol pun untuk skuad Garuda. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini sejatinya tidak menyalahkan Struik. Dia menyadari melempemnya statistik penyerang berdarah Belanda ini turut dipengaruhi sejumlah faktor. Alhasil, Erick mendesak Sintayong untuk segera mencari solusi untuk mengobati penyakit timnas Indonesia yang terlihat di Piala Asia. Erick tidak ingin masalah klise soal lini serang menjadi faktor penghambat timnas Indonesia di berbagai ajang pada masa mendatang. Erick pun juga menyoroti pertandingan timnas Indonesia ketika kalah 0-4 dari Australia. Dia menilai lawan bermain lebih efektif dalam mengkonversi berbagai peluang menjadi gol.
Ya kan lihat tuh bagaimana Australia kemarin kan jarang menyerang tapi selalu efektif mencetak gol. Dan PSSI memberikan dua target agar Shin Tae-yong mendapatkan kontrak anyar di timnas Indonesia. Yang pertama sudah dilakukan adalah membawa Garuda lolos 16 besar Piala Asia 2023. Menembus perempat final Piala Asia U23 agar tim Merah Putih bisa mendapatkan tiket lolos Olimpiade Paris 2024. Dan informasi yang terakhir, program naturalisasi untuk membangun kekuatan timnas Garuda di semua level terus digulirkan. Untuk timnas Garuda senior ada nama Tom Haye, bisa sebagai senjata andalan untuk menjebol gawang lawan. Pemain yang berumput di klub FC Heerenveen ini berusia 28 tahun dan memiliki tinggi badan 187 cm. Selain berpostur tinggi, pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini memiliki tendangan keras dan terukur. Juga kecerdasan mengalirkan bola saat melakukan serangan ke daerah lawan. Kemampuan Tom Haye memang sangat dibutuhkan oleh timnas Garuda di saat pemain yang ada kesulitan mengeksekusi asis dan bola mati menjadi gol-gol kemenangan. Flashback di pentas Piala Asia 2023, timnas Garuda hanya menceploskan 3 gol ke gawang lawan. Gol Marcelino Ferdinand yang bersua dengan Irak di fase grup lahir dari assist Jakob Sayuri hanya sebiji gol untuk menunjukkan nyali bahwasannya timnas Garuda masih mampu memberikan kejutan menghadapi sang juara Piala Asia 2007 itu. Dan saat menghadapi Vietnam, timnas Garuda beruntung menang. Lagi-lagi dengan hanya sebiji gol dan itu pun diceploskan Asnawi Mangku Alam dari titik putih. Timnas Jepang pun, pemilik 4 gelar juara Piala Asia, juga diberi kejutan dengan hanya lagi-lagi sebiji gol hiburan oleh Sandy Wallace. Nah, lolosnya timnas Garuda ke 16 besar Piala Asia 2023 dengan minim gol kemenangan sempat menimbulkan euforia. Pada akhirnya, timnas Garuda menyerah kalah dengan skor telak 0-4 atas Australia. Kekalahan cukup besar yang semakin memberikan kejelasan indikator adanya kelemahan di lini serang, khususnya untuk tukang gedor gawang lawan. Nah, hadirnya sosok Tom Haye bisa menjadi opsi tukang gedor yang dapat diandalkan Shin Tae-yong dan pembeda untuk penampilan timnas Garuda ke depannya. Dikutip dari laman transfermarket.co.id, nilai transfer Tom Haye tembus di angka 52 miliar, 14 juta rupiah, nilai yang fantastis bagi rekrutan sekelas timnas Garuda. Sosok Tom Haye diharapkan akan mampu menelurkan teknik tendangan terukur dan keras kepada Rafael Struik dan Marcelino Ferdinand, memungkinkan lini serang timnas Garuda nantinya akan lebih tajam dan mematikan untuk menjebol gawang lawan. Nah, hadirnya Ragnar Oratmangun di lini serang juga patut ditunggu penampilannya. Pengalaman, kemampuan, dan ketenangannya mengeksekusi bola sangat jelas dibutuhkan untuk menjebol gawang lawan-lawan timnas Garuda. Kesemua bongkar pasang pemain di tubuh timnas Garuda jelas bertujuan memberikan penampilan terbaik dan kemenangan demi kemenangan. Jadi kita tunggu saja kembalinya penampilan timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan bergulir di bulan Maret 2024. Bravo timnas Garuda, bravo sepak bola.